I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work. 80cc. Ini kuat loh nanjak kerakalan. Bahkan ini saya udah sampai Jerome Brandon, damn. I feel like no one takes a count. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita mau riding rame-rame ini bersama komunitas motor bapak-bapak ya. Ini memang rata-rata anggotanya itu umurnya 40 tahun ke atas. Namanya Brotherhood. Sebenarnya Brotherhood ini ada Brotherhood Indonesia ya, cuman ini adalah chapter Kendal, karena aku di Kendal. Ini aku sama Mas Sony Sofyan. Jangan lupa di subscribe channelnya Mas Sony Sofyan, ini dia. Ini sama dengan aku, suka jalan-jalan, tapi suka jalan sendirian dia. Diem-diem tahu-tahu udah nyampe mana sendirian ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Nah ini yang halo, udah banyak penggemarnya ini, om-om penggemar Duster Pink. Iya. Yeah. Karena sering laki-laki. Sering nanyain, om pencinta Duster Pink kok nggak ikut? Nah ini sekarang ikut dia. Kembali beraksi. Oke, ini sudah kumpul. Halo Mas. Siap. Ini membernya kurang lebih kali ini sekitar 100 ya. Kalau dari list itu 100 motor, 100 member anggota yang ikut. Ini dari Kendal tadi sudah berangkat. Ini kumpul yang di Weleri. Halo. Dari Weleri nunggu di Masjid Al Huda. Ini baru saja yang dari Kendal nyampe ini. Ramai banget. Ini rencana kita nanti mau ke Dieng. Lewat dari sini Weleri, kemudian Banyu Putih, Bawang, naik lewat Krakalan. Nah, dia ramai banget. Ini karena sudah dipersiapkan dengan matang untuk keamanan, kenyamanan. Sudah ada mobil ambulan satu. Nah, itu ada ambulan. Kemudian untuk yang nanti misalnya mudah-mudahan nggak ada yang trouble atau ada sesuatu, sudah siapkan double cabin juga. Eh, libur enak yo sampean. Satu minggu libur lah aku. Pangkatan di saat tikungan tajam. Jangan takut tertinggal. Ya. Jangan takut tertinggal. Oke, Bang. Kata-kata Lis. Kemudian saya. Oh, gas, Bang. Gas pol, Bang. Baru SMP. Mantap. Dan penyeberang jalan berikan kesempatan. Sweeper memastikan semua peralatan taati petunjuk dan perintah panitia terutama dari saya. Dan akhirnya kita berangkat. Sebelumnya saya mau mohon maaf teman-teman, ini lama banget ya nggak upload video. Sebenarnya itu banyak bahan apa videoku teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau lagi nggak mood itu, wah males banget rasanya mau ngedit. Selain itu hampir 2 minggu terakhir ini kerjaanku padat banget teman-teman. Karena ada salah satu teman kerjaku yang sakit dan cuti lumayan panjang dan akhirnya aku harus lembur-lembur gitu. Jadi tenagaku habis buat kerja, nggak ada lagi waktu buat ngedit. Oke, ini kita jalan, kita ini sudah nyampe daerah Plelen. Ini tuh kesana itu masuk ke daerah kawasan industri Batang ya, kawasan industri terpadu Batang. Di sini kita ambil jalur utara Alas Roban. Nah, di persimpangan kita ambil yang paling kanan. Kalau yang kiri itu jalur tengah Alas Roban yang terkenal katanya angker itu. Oh ya, di sini kita rame-rame banyak banget dengan berbagai jenis motor, berbagai kapasitas mesin, dan berbagai kalangan apa ya, berbagai macam profesi ya. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi teman-teman, kita ini komunitas bapak-bapak rata-rata 40 tahun ke atas pesertanya. Dan seperti anjuran dari ketua panitia atau ketua touring ini, kita pokoknya disarankan untuk riding santai, nggak boleh kebut-kebutan, pokoknya menikmati perjalanan. Oh,
Dan di sini aku juga bareng bapak-bapak gabut. Kalau yang sering nonton channel ini pasti nggak asing dengan om-om dua di depan ini. Nah ini dia mereka. Ini adalah om-om pecinta Duster Pink dan itu Om Sopi. Nah, Om Sopi Food ini. Ini mereka yang sering riding bareng aku. Oh ya, di awal tadi rencananya kita dari Wuleri, kemudian ambil arah Banyu Putih, kemudian belok kiri yang ke arah Bawang ya. Tapi ternyata kita nggak jadi lewat Banyu Putih, teman-teman. Di sini, di depan ini, kita masuk ke kiri sebelum nyampe Banyu Putih. Kita lewat Timbang, daerah Timbang. Ini, nah ini, nanti kita tembusnya daerah Tersono. Tersono kemudian lanjut Bawang baru naik. Konvoy dalam jumlah besar seperti ini harus memerlukan kesabaran, teman-teman. Kita harus saling menunggu ya, kita saling menjaga, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita harus selalu waspada karena jumlahnya besar, jangan sampai sundul-sundulan. Dan harus selalu menjaga jarak aman antar pengendara, teman-teman. Oh ya, ini karena berbagai macam motor yang ikut ya. Ini ada matic, ada manual, ada motor sport fairing, ada trail dan macam-macam. Pokoknya kita nikmati perjalanan sesuai dengan moto atau apa ya jargon dari Brotherhood ini. Kita harus santun, lucu, no baper, dan asoy.
dan rombongan nyampe Tersono. Ini pasar Tersono, teman-teman. Ini jalur andalanku, tapi aku biasanya enggak lewat Imbang. Di sini ada yang kebingungan itu di depan, ada yang mau belok kanan ternyata. Masih ada yang belum hafal jalur ini ternyata. Itu kalau belok kanan nyampenya ya Limpung, dan kita ambil yang lurus yang menuju ke Bawang. Dari Tersono untuk nyampe ke Bawang butuh waktu ya paling kurang lebih 15 menit jalan santai, teman-teman. Kalau agak ngebut, biasanya kalau aku sendirian itu dari Bawang sampai Tersono hanya sekitar 10 menit saja. Halo, Om Sophie Food. Wih, kurang ajar ya, ngejar di tengah. Bercanda ya, bercanda. Itu karena sudah terbiasa bercanda dengan aku, teman-teman. Oke, ini nyampe di jalan antara jalan penghubung antara Tersono ke Bawang. Ini di sini jalannya adem karena kita melewati kebun-kebun dan banyak pohon-pohon yang rindang-rindang gitu yang menutupi pohon menutupi jalan, teman-teman. Dan di bulan Mei 2023 ini jalan penghubung antar Tersono ke Bawang sudah bagus, teman-teman. Sudah tidak ada jalan yang rusak-rusak. Dulu awal-awal aku lewat jalur ini lumayan parah jalurnya, banyak yang berlubang-lubang gitu. Tapi sekarang sudah bagus, sekarang sudah mulus. Jadi lancar jaya perjalanan dari Tersono untuk menuju ke Bawang. Sampai sejauh ini masih tetap tertib, teman-teman. Kita jalan santai. Ini kurang lebih ya antara 30 sampai 40 km per jam saja. Yang kencang malah aku karena aku maju mundur ya ambil gambar, teman-teman. Kalau peserta semuanya berjalan tertib, nggak saling ngebut-ngebutan, nggak saling mendahului. Tuh, jalannya santai. Ini benar-benar seperti yang diinstruksikan oleh ketua panitia atau ketua touring kali ini. Ini kita harus menikmati perjalanan ya, karena nggak boleh kebut-kebutan. Kita juga saling menunggu karena motor kita mix ya, ada yang kapasitas mesin kecil, ada yang besar, ada yang motor tua, ada yang motor baru. Pokoknya kita enjoy. Seperti jargonnya, brotherhood ini harus enjoy, lucu, apalagi ya, terus no baper pokoknya. Pokoknya jargonnya itu. Ini nanti kita di alun-alun Bawang berhenti dulu karena rencana mau dipandu sama tim Krakalan. Tim Krakalan akan memandu naik dari alun-alun Bawang, naik ke arah Dieng lewat jalur Deles ya, lewat Krakalan. Mendekati Bawang, alhamdulillah cuaca sangat cerah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, langit terlihat biru di depan. Padahal ya biasanya kalau aku riding ke sini itu sangat susah ditebak, teman-teman.
Bahkan biasanya aku dari rumah panas, terik, nyampe bawang, hujan deras. Pokoknya daerah sini tuh sering banget hujan. Nah ini alhamdulillah kita diberi cuaca yang cerah. Jadi kita nanti bakal naik dengan mudah dan menyenangkan ya kalau cuaca cerah itu. Kalau hujan tuh susah, apalagi ditambah jalur yang lumayan ekstrim, banyak apa trek yang berlumut. Kalau hujan tuh licin teman-teman. Berapa kali aku lewat sini. Oke. Setelah ngumpul di alun-alun Batang, ini kita persiapan lanjut lagi. Monggo untuk persiapan. Lanjut nanjak ke Krakalan. Oke teman-teman, kita mulai naik nih ke jalur Deles ya, lewat pasar bawang dari alun-alun yang ramai banget. Ini daerah pasar, soalnya pasti padat juga dan rombongan kita banyak sekali. Jadi dari instruksi ketua panitia, nanti rencana peserta naik ke Krakalan itu bergantian teman-teman, 5-5 gitu. Soalnya memang tanjakan Krakalan itu kalau bisa harus dapat momentum ya, karena cukup terjal tanjakannya. Kalau kita nanti bareng-bareng semua naik itu bisa kredit, nggak bisa dapat momentum. Makanya tadi sudah diinstruksikan oleh Pak Bayu bahwa nanti peserta harus naik bergantian, paling enggak 5-5. Karena harus apa? Biar dapat momentum juga atau ancang-ancang. Kalau semua peserta naik bareng-bareng bakal uyel-uyelan, bisa-bisa enggak dapat momentum. Oke, ini kita sudah masuk Desa Deles. Rombongan sudah bergerak semua tadi dari alun-alun bawang, dan di depan sudah dipandu oleh tim Krakalan. Ternyata ada yang kebablasan tadi katanya, kata Pak Bayu. Pak Bayu kan di belakang tuh, ada yang kebablasan sampai limpung. Mungkin pas di Tersono tadi ada yang salah belok yang ke arah limpung mungkin. Ini kita mulai nanjak. Mudah-mudahan semua peserta bisa naik ke atas dengan lancar. Di cuaca terlihat mendung di atas teman-teman. Tadi malam hujan deras di bawah. Di kampungku hujan deras banget jam berapa itu. Oh, ada mobil. Oke, tanjakan pertama yang cukup panjang. Nah, ini harusnya bisa ancang-ancang di sini, terutama yang metik ya.
lagi tanjakan untuk yang pertama. Di akhir tanjakan pertama nggak ada yang kesulitan, alhamdulillah. Masuk hutan damar, kondisi jalan basah, ini habis hujan pastinya, agak licin. Truk. Oke. Wah, ini bar ini jualan ini. Bar ini buka Ruang Hati. Cuma lamun, weh. Bar ini sedang alamun. Turun harus waspada karena jalan basah, teman-teman. Tuh rombongan sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sekitar 17 atau 15 motor di depan. Nah, ini enggak tahu nanti untuk pergantian atau gantian rombongan 55 itu kita harus berhenti dulu di sebelum tanjakan Krakalan atau gimana ya? Coba kita lihat yang di depan, apakah harus berhenti dulu atau lanjut? Karena instruksi dari Pak Bayu nanti kita gantian 55 ya. Dan di atas katanya sudah ada tim Krakalan juga yang sudah menunggu untuk memberikan pengawalan, membebaskan jalan ya. Ternyata lanjut teman-teman. Ya oke, kita ngikut yang atas. Nah, itu berhenti. Harusnya dari sini ya, tadi sebelum tanjakan itu untuk diatur gantian. Apakah di sini bergantiannya? Oh iya, di sini teman-teman. Gantian. Oke, di sini kita diatur bergantian. Gantian dulu. Satu saja, oke ya, oke, siap. Enak. Ini nunggu dulu sampai langsung aja. Ya, oke, siap. Oh, pos Krakalan sudah dibangun lagi. Krakalan kemarin sempat ada kejadian, teman-teman. Ya nggak tahu ada apa, simpang siur sih beritanya.
aku tadi ini start dari sudah mulai masuk tanjakan, momentumnya susah. Soalnya kalau di sini biasanya aku dari bawah sudah ancang-ancang gas gitu, di kerakalan tuh bisa gigi dua. Karena kita nggak ancang-ancang tadi langsung naik, disarankan untuk langsung gigi satu saja. Takutnya kalau yang nggak siap pergantian gigi, ngoper gigi, malah bisa mundur ya. Setelah tanjakan yang ada kerakalan tadi, kita sempat bisa bernapas sedikit lega karena ada sedikit jalan datar. Dan di sini sekarang kita mulai nanjak lagi, teman-teman. Nah, kalau di sini tanjakannya dicampur dengan tikungan yang cukup tajam, menekuk. Nah, ini seperti ini. Dan ditambah jalan yang sudah mulai rusak ya. Oke, sejauh ini rombongan bagian depan masih awas, lancar semua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai atas sana tidak ada yang bermasalah. Kru kerakalan mengatur jalannya lalu lintas. Tadi ada mobil yang di stop dulu biar kita bisa lewat rombongan ini. Jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga perjalanan kita lancar ya. Jadi panitia memang sudah benar-benar mempersiapkan segalanya, dari mulai logistik, mobil yang untuk double cabin itu mengangkut yang bonceng, ada ambulan juga. Walaupun mudah-mudahan tetap kita selalu berdoa semuanya aman, tidak ada yang sakit atau kejadian apapun yang tidak kita harapkan. Tinggal 2 tikungan lagi, 3 tikungan lagi kita sudah mencapai akhir dari tanjakan di jalur deles ini. Oh, ini jalan yang rusak, ini ada yang memperbaiki. Alhamdulillah lumayan diperbaiki. Tikungan terakhir di akhir tanjakan jalur deles. Oke. Oke, kita berhenti di sini. Oh, lanjut. Lanjut ternyata. Oke, lanjut. Kalau bisa mau berhenti, waduh, mau berhenti juga nggak bisa, teman-teman. Itu berkabut gitu, mau ambil gambar pakai drone sebenarnya. Ya wes lah, mambal pakai drone juga nggak kelihatan apa-apa kalau sedang berkabut. Sony berhenti di sini. Hah? Sony. Burak itu mungkin sing mau kanan kae, sing mau rombongan kanan, belok kanan. Ah, berarti. Ternyata kita berhenti di Bukit Sigemplong ya, yang ada gapura Tol Kayangan ini. Dari sini, Rene. Rombongan berhenti di Bukit Sigemplong. Lah ini yang nyuri start ini pelanggaran ini. Sebetulnya rombongan baru nyampe, dia baru udah nyampe duluan ini. Nyuri start, cuma kita ditipu tadi. Siapa ini, Bu? Mas Oi.
Mas Oi bilangnya 7 menit yang lalu udah start, kita ngejar malah sampai sini enggak ada apa-apa. Lu ngejar sama berarti sama siapa? Yo wong papat iki Mas Oi nganu, Limawan karo kan. Oh, ngebutkan kene lho ngono pokok. Mantesan tadi di mana? Alun-alun bawah enggak kelihatan. Lu Mas Limawan katanya mau sarapan tadi, dicari di alun-alun. Depan puskesmas. Oh. Sempat makan. Tapi nanti WA. Oke, wis mangkat. Padahal durung. Durung. Oke, teman-teman. Rombongan berhenti dulu di Bukit Sigemplong atau ada yang tulisan selamat datang Tol Kayangan itu. Ini hari Sabtu cukup ramai, pengunjung lain yang dari luar daerah juga ada nih, plat FAA. Ini kita sambil ninginin mesin ya. Setelah kita tanjak tadi yang cukup panjang, tanjakan Krakalan, kita berhenti dulu. Wah, ini ada rombongan dari luar kota itu yang sedang berfoto-foto di Tol Kayangan. Cuaca berkabut hari ini. Nah, ini paling akhir datang ini. Akhirnya Alfa 75 naik juga ke Tol Kayangan. Wis mantap ini lo. Kuat lo. Nih, Yamaha 75 kuat naik di Krakalan. Siapa dulu daripada sampai siapa dulu? Tol Kayangan wis. Jos ganda sih. Gimana Mas? Lancar Mas? Lancar jaya. Jos. Ini yang pakai double kabin, boncenger-boncenger naik double kabin. Bu tadi naik double kabin, Bu? Iya, naik double kabin takut enggak kuat soalnya motor tua sobu. 2002. Jadi dari Bawang tadi sudah langsung naik double kabin. Yang itu. Berapa ya orang yang tadi yang naik? Yang Bu naik di situ ada berapa ya? 5 orang. 5 orang. 7. Oh iya, berarti ini yang ini tadi belakang. Paling belakang ya? Yang berarti depan semuanya depan, depan sudah naik semua, enggak ada yang ketinggalan ya nih. Kalau double kabin di belakang semua. Oh, berarti yang rombongan sudah naik semua ya? Sudah. Program itu jatuh. Oh iya. Oke, iya, mantap Bu. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini paling belakang double kabin sudah naik. Berarti rombongan alhamdulillah sudah naik semua. Nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang trouble. Semuanya sudah bisa naik ke Bukit Sigemplong ini atau di Tol Kayangan ini. Bayarin piro ke telewiwa. Setelah berfoto-foto di Tol Kayangan, ini kita mau lanjut lagi ke Dekiano yang air apa? Air panas itu. Pemandian air panas. Kang, ayo Kang cepet Kang. Ayo, ayo. Bisa ngisi foto. Oke, kita persiapan jalan. Lihat dulu, Dan. Sampai kita foto. Saya panggil satu orang yang tadi naik Triton. Apakah masih bergabung dengan Triton atau naik motor? Nih, masnya keren nih. Naik motor. Bang, bang. Diajari tanpa. Cek. Jangan dilarang. Saya tak foto saya aku. Masih foto ini kok. Oke. Okay. Ini teman-teman. Yamaha 75 ya, 2 tak. Naik ke Krakalan sampai puncak Sigemplong kuat. Nah, mantap. Salut aku serius. Kalau kalau motor baru sih biasa aja ya. Terbaru atau motor dengan mesin kapasitas yang gede sih biasa aja. Wuhu. Nah, kalau Yamaha 75 2 tak naik ke Krakalan ke Tol Kayangan istimewa ini. Berkabut ya, lagi-lagi aku nggak bisa ambil gambar pakai drone. Nah, males kalau berkabut gini, udah capek-capek terbangin drone, gambarnya juga nggak maksimal.
soalnya nggak dapat momentum. Sekarang jam 10:30. Aku paling enggak harus jam 12 maksimal harus sudah balik lagi. Dan di depan itu adalah pemberhentian berikutnya, pemandian atau kolam air panas Dekiano. Gak tahu nih mau ikut masuk nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Oh, parkir di situ di. Lihat Mas Oi mau ikut masuk parkir apa enggak? Oh, parkir dia. Parkir Dekiano. Ini kebetulan aku bareng sama Mas Maduri. Mas Maduri. Hanafi. Mas Hanafi. Wagit. Mas Wagit. Nah, ini yang aku udah ditanya, Dan. Ah, enggak perlu sampean. Ini aku yang masih dari tadi ini ya. Kepikiran ini loh. 75 sampean Dieng gitu. Ya mah 75 iki tahun piro tuh, Mas? 82. Tahun 82, 2 tak 75 cc berarti kan? Ini 80 cc. Oh, 80 cc. Belum 80 cc. Ini kuat loh nanjak Krakalan bahkan Nisa udah sampai Dekiano. Dan ini mesinnya masih ori loh ya. Ini mesin bukan ini. Bukan mesin Fish Air atau Satria Hiu. Loh, lihat. Masih ori, istimewa ini. Jos. Ini juga masih ori nih. Ini masih ori nih, belum dimodifikasi. J-Cycle. Jelas dong. Karena aku harus shift siang, jadi aku nggak ikut acara touring brotherhood ini sampai selesai, teman-teman. Jadi rombongan masuk ke pemandian air panas Dekiano, aku nggak ikut masuk. Tapi aku sempetin lanjut berkunjung ke Dusun Legetang, yang dusun yang tertimbun puncak gunung itu, teman-teman. Yang satu dusun habis dalam semalam atau hilang dalam semalam. Itu aku sempetin dulu karena sempet bikin video, aku gak bisa mendekat ya karena hujan deras sekali. Gak bisa mendekat ke lokasinya. Dan ini alhamdulillah pasrah, aku sempetin datang ke Dusun Legetang. Untuk video detailnya di next video ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.